السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها جميع الذنوب وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan terus Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur sehat wal afiah, nikmat bisa salat Jum'ah di Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik karena nabinya nabi yang terbaik. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketika seseorang datang ke masjid dalam waktu azan kedua sedang dikumandangkan, maka sebaiknya segera untuk melaksanakan salat sunnah tahiyat masjid dan salat sunnah qobliyah Jumat, bukan menunggu azan. Kenapa? Karena menjawab azan hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Berbeda dengan azan yang pertama, karena setelah selesai azan yang pertama ada waktu untuk melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Itu harus dibedakan antara kondisi azan pertama dan kondisi azan kedua, supaya bisa dipahami sehingga tidak salah dalam melakukan tindakan. Sekali lagi, bagi yang datang ketika azan kedua, maka segera sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah qobliyah Jumat, karena mendengarkan khutbah adalah hukumnya wajib, sedangkan menjawab azan hukumnya sunnah. Maka dahulukan yang wajib. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Ini adalah merupakan ilmu, bukan untuk menyinggung siapapun, bukan. Ini ada penjelasan yang harus dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah, Allah jadikan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi yang nabi terbaik, maka umatnya juga umat terbaik. Nabi yang tidak tega ketika umatnya ada yang masuk ke dalam neraka. Nabi yang bercita-cita besar agar umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Nabi yang tidak rela ada satu umatnya yang masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Di dalam surat Al-Fath ayat 29 Allah jelaskan karakter daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayah. Dari ayat ini Allah menjelaskan karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dia asyidda'u 'alal kuffar. Bersikap keras kepada orang-orang kafir. Ini perlu dijelaskan bahwa orang kafir itu terbagi menjadi dua. Ada kafir yang musuh dan ada kafir yang damai. Kafir yang musuh inilah. Orang-orang sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW bersikap keras kepada orang-orang kafir musuh. Adapun kafir yang damai dinamakan kafir zimmi. Dilarang untuk menyakiti mereka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man adza zimmiyan. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, faqad adzani, maka dia benar-benar menyakitiku, kata Nabi. Jaminannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di sini maksudnya al-asyidda wal kuffar adalah kafir harbi. Kafir yang memusuhi Islam. Umatnya Nabi Muhammad punya sikap keras terhadap kafir harbi, kafir musuh. Artinya di sini bukannya tidak saling menghormati, bukan. Tetap saling menghormati antara umat beragama sebagaimana diajarkan, sebagaimana tertuang dalam undang-undang negara kita, saling menghormati sesama umat beragama. Artinya bersikap keras ini tidak ada kompromi dalam masalah sikap mempertahankan kebenaran agama yang kita yakini. Beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam ketika diajak damai oleh orang-orang kafir untuk meninggalkan dakwah Islam, apa kata beliau? Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu. Seandainya mereka menaruh bulan di tangan kan, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan perkara dakwah, tidak akan saya tinggalkan, kata Rasulullah SAW. Beliau punya prinsip tidak mau berdamai, berkompromi dalam menegakkan kebenaran. Hatta yudhirahu Allahu au ahlika dunahu, sehingga Allah akan memberikan kemenangan, sehingga Allah akan memberikan keberhasilan atau binasa karenanya. Kemudian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kompromi dalam masalah ibadah bersama. Seandainya mereka mengajak untuk ibadah bersama, itu hal yang tidak mungkin. Dan itu juga pernah terjadi di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir mengajak bahwa mereka ingin beribadah dengan Nabi Muhammad selama sehari bersama mereka, sehari bersama Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Allah turunkan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum
waliyadin. Bagimu agamamu. Katakan wahai Pak, wahai Rasulullah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ditutup ayatnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu adalah prinsip, ya. Karakter yang pertama bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW bersikap keras, tidak mau kompromi dalam masalah sikap mempertahankan kebenaran agama. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada sesama, berkasih sayang dengan orang-orang beriman, berkasih sayang dengan orang-orang muslim, bekerja sama, bahu-membahu dalam menegakkan kebenaran, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan dibalikkan, jangan diputarbalikkan. Kepada orang Islam sendiri keras, kepada mereka berkasih sayang. Kebalik namanya. Kasih sayang bersama orang-orang beriman, kasih sayang bersama semua orang muslim. Sehingga Nabi mengumpamakan bagaimana kasih sayang orang-orang beriman. Mathalul mu'minin fi tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadih bis sahri wal humma. Perumpamaan kasih sayang antara orang-orang beriman adalah seperti satu tubuh, di mana ketika ada satu anggota tubuh yang kesakitan, maka yang lain ikut juga merasa sakit dengan tidak bisa tidur. Jamaah rahimakumullah. Kemudian karakter yang ketiga adalah ruka'an sujadan. Selalu rukuk dan sujud kepada Allah. Penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Karena rukuk dan sujud, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sumber kekuatan dan sumber keberhasilan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam. Rasulullah ketika menghadapi hal yang genting, beliau segera melakukan salat dua rakaat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian yang keempat, karakter yang keempat, selalu mencari ridha Allah. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan karena perintah Allah, karena untuk mencari ridhonya Allah. Sehingga itu merupakan perwujudan dari syukur dia kepada Allah. Ketika syukur, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian karakter yang kelima, karakter dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Mereka memperlihatkan bekas positif dari ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibadahnya bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi ibadahnya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Ibadahnya untuk mencucikan hatinya kepada Allah. Sehingga setelah keluar dari masjid, maka pengamalan sholatnya dilakukan di luar. Bagaimana dia sujud kepada Allah, diajarkan untuk tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong. Kemudian diajarkan dalam sholat adalah mengucapkan kata-kata baik. Sehingga keluar dari masjid,
kata-katanya tidak keluar kecuali kata-kata baik. Kemudian ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri. Itu artinya adalah bagaimana bisa menebarkan kedamaian. Karena memang Islam adalah agama yang damai. Demikian khotbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita benar-benar diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'an dhunub wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhal nas, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah fima amat wa antahu amma naha. Wa'alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kudsih wa qala ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'innahum bihsan yaumiddin wa radu'ana ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع المجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان, وانصرهم على القوم الكافرين, وانصرهم على القوم الظالمين, وانصرهم على اليهودين الغاصبين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.